Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channelnya Kak Cumar kembali teman-teman. Kak Cumar udah ada di Singapura. Halo Indonesia, halo Singapura, halo Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi. Bagaimana kabarnya saudaraku semuanya yang ada di luar negeri yang bekerja? Mudah-mudahan kalian semua selalu dengan keadaan sehat walafiat. Selalu dengan Allah SWT, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Jangan lupa berdoa dan selalu bersyukur ya teman-teman ya. Bersyukur itu indah teman-teman. Oke teman-teman, Kak Cumar udah sampai di Singapura nih. Sekarang kalau di Singapura tuh ada aja kerjaan. Di Indonesia nggak bisa apa ya, nggak bisa kemana-mana sampai Singapura terus bekerja. Itulah namanya orang yang bekerja teman-temannya. Kalau udah bekerja itu nggak ada waktunya untuk istirahat, tidak ada waktunya untuk terus ada aja yang mau dikerjain ya. Oke teman-teman, kakak aku tuh sukanya dia tuh minum-minum jamu-jamu herbal kayak gitu ya, jamu-jamu kayak kunir, kayak jamu-jamu bawang putih, nanti di apa ya, ditaruh di microwave terus dimakan gitu. Kakak aku sukanya tuh gitu-gituan teman-teman. Aku tengok TV teman-teman, tapi TV-nya tuh mutamate mati. Tengok TV Indosiar ya. Nih. Tengok TV Indosiar. Tengok TV Indosiar. Ini mulai. Muntah mati. Udah kepada ini apa sih? Udah kepada ini? Lagi? Iki lho. Oh, sing liyane tak gokke njoba. Njoba kok peme. Oke, teman-teman, sekarang Kak coba dia mau metik ini ya, metik daun apa namanya? Apa-apa sih? Sambiroto. Sambiroto. Udah mulai. Baru mulai tuh. Ini sambil rotonya ini di apa ya, dipetikin nanti terus dijemur ya, selesai dijemur nanti terus di blender diminum. Ini pahitnya sambil roto ya. Kalau di Indonesia ini namanya sambil roto, ini daun sambil roto. Sambil roto itu apa? Daun kelor. Daun Sambiroto. Ini teman-teman. Kak Jumper tikin nanti ini banyak ya. Ini cari, tak tahu cari di mana, di Singapura ada sawah ya. Ada sawah boleh diambilin ininya. Pokoknya kalau obat tuh nggak ya, ada yang obat dokter, ada orang yang nggak mau obat dokter, minum obat obat kayak gini. Ini dari Allah ya, dari Allah langsung, nggak usah dia apa-apain, langsung dari Allah. Langsung dari Allah di petik nanti di jemur ya, kalau diminum gitu aja. Kalau di Indonesia kan dibikin bikin jamu gendong gitu ya, jamu gendong ataupun jamu taruh kunir, taruh macam itu diminum pakai air itu mentah kok bau teman-teman ya. Kemarin aku balik kampung selalu beli itu ya, beli orang ider gitu pakai motor gitu ya, diminum tuh kayak kayak enak tuh teman-teman ya, pasal taruh air. Jadi kalau ini enggak teman-teman, kalau ini nanti kalau udah kacur jemur aku blender taruh ke dalam kapsul jadi nggak bau gitu, enak. Sambil rotol. Janji yang kau ucapkan silakan dalam.
Cuma tengok Dangdut Akademi Asia 6. Nyanyiannya dari Akademi Asia 6. Di Singapura juga ada TV. Kalau beli itunya ya, beli kotaknya ya. Ada TV Indonesia juga. Hijau-hijau muda-muda gitu ya. Ini kalau dimakan perutnya jadi itu ya, perutnya jadi enak. Misal pahit sambil roto. Pahitnya ini di blender teman-teman, pahitnya itu luar biasa pokoknya. Pahitnya. Banyak teman-teman itu banyak, jadi banyak tuh, nanti dijemur di sini, lampanya dijemur ya, itu cantik ya. Ini teman masih banyak lagi ya, masih banyak tuh, masih banyak lagi. Pokoknya ini kalau teman-teman nanti di kampung kalau ada pohon sambiroto, kalau mau sehat, mau obat kembangnya yang kembangnya, kembangnya. Ini teman-teman kayak gini kembangnya tuh. Ini di sawah-sawah di, tapi ini daunnya kaku teman-teman. Pohonnya ini kaku, enggak lembek tau tuh. Kaku, macam plak kan. Nah, kayak kayu ya. Kekaku. Aku di kampung tuh enggak pernah nampak loh. Kata kakakku tuh orangnya pandai banget tuh. Kemarin dia dapat rezeki dia. Kaku, pohonnya kaku, teman-teman. Nih, ada bunganya ya, tapi bunganya enggak dibuang ya nih bunganya nih. Nah, tuh. Kayak gini. Oke, teman-teman, kalau kalian nanti ada Indonesia, mungkin orang tua, gunanya nih macam-macam. Gunanya macam-macam untuk obat ya. Gunanya macam-macam untuk obat perut, untuk obat macam ini, apa ini pahit, teman-teman ya. Ini pahit nih tuh. Daunnya, kembangnya kayak kembang pacul-paculan gitu ya. Putih ya kembangnya ya. Oke, teman-teman, kalau kacung kasih tahu aja ya kalau kalian nanti nampak orang tua di Indonesia kata apa sandur-sandur sambiroto. Kalau di Indonesia itu buat jamu direbus pakai air diminum boleh, tapi ini pahitnya luar biasa. Kalau kacung aku taruh kapsul biar gak kerasa pahit gitu ya teman-teman ya di mulut ya. Kalau udah dirumatin di blender dijemur nanti diminum gak pahit, di perut bisa
apa ya, enak, lega gitu teman. Oke teman-teman, Kak Jum ngasih tunjuk aja apa namanya, daun sambiroto bisa bikin obat ya teman-teman ya. Kalau kalian suka video Kak Jumer, kalau gak suka juga apa-apa, tapi jangan lupa subscribe. Jangan lupa teman-teman ya, subscribe, komen, dan share. Bye-bye. Selamat malam, selamat tidur, mimpi indah. Halo Yoro, apa kabar? Yoro udah mau sampai ke Mekah belum, ke apa, Saudi Arabia. Mudah-mudahan kamu selamat dalam perjalanan sampai menuju ke Saudi Arab. Kita berjuang berdua dari kecil, sahabat dari kecil, tetangga dari kecil, kita berdua sampai sekarang masih bekerja ke luar negeri. Mudah-mudahan Allah ijabah sampai kelak tua nanti kita bisa kumpul di kampung sama-sama. Nyerah ya, selamat berjuang nyerah ya, selamat mencari rezeki buat anak-anak kita nanti kelak nyerah ya. Oke Bapak nyerah, hati-hati di jalan ya, sampai tujuan ya. Oke Bapak, assalamualaikum.